menduduki peringkat ke-6 sebagai portal berita di Indonesia dan telah mencapai page view sebanyak 5 juta per hari, tentunya menjadi suatu pencapaian tersendiri bagi portal berita online sindonews.com. Terlebih di tengah persaingan ketat media informasi dewasa ini, guna memotivasi karyawan berprestasi lebih baik lagi, sindonews.com menggelar syukuran yang juga dihadiri oleh Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo. Hari gini, siapa yang tidak pernah membaca berita online? Rasa-rasanya tidak ada. Portal berita online kini tengah digandrungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi secara tepat. Satu portal berita online terpercaya dan menjadi referensi, yakni sindonews.com. Portal berita online milik MNC Group ini berada di peringkat ke-6 media online di Indonesia pada awal tahun 2018. Pencapaian ini sangat diapresiasi oleh Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo saat memberi motivasi dan arahan ke depan dalam syukuran sindonews.com kepada seluruh karyawan hari Jumat di Gedung Sindo, Jakarta Pusat. HT berpesan agar kreativitas dan semangat juang dapat menjadi kultur dalam berkarya dan berkreasi. Yang pertama saya ucapkan selamat tentunya kepada Mas Farouk dan jajarannya. Karena sindonews.com berhasil menduduki ranking nomor 6. Itu satu prestasi yang sangat luar biasa. Dalam waktu yang singkat ya, relatif dibandingkan dengan online yang lain yang lebih lama sudah berdiri. Jadi itu saya sampaikan, selamat, sangat luar biasa, itu harus diapresiasi. Saya pesan kepada kawan-kawan, bahwa jadikan bahwa kreativitas, semangat, fighting spirit yang tinggi untuk tetap menjadi leader, inovasi yang terus-menerus itu menjadi kultur. Bagi sindonews.com, prestasi ini menjadi wujud kepercayaan pembaca akan berita dan informasi yang disajikan sindonews.com yang akurat, lengkap, cepat, dan mudah dipahami. Prestasi sindonews.com saat ini yang sudah mencapai ranking 6 itu luar biasa dengan jumlah page view yang per day ada 5 juta, kemudian unique visitor-nya setiap hari 2 juta, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Dan harapan saya dengan prestasi yang terus membaik ini, Sindonews juga rankingnya akan terus naik, dan memang cita-cita saya dan tim Sindonews.com kita terus mengejar untuk menjadi ranking nomor 1. Seneng sih ya, terus apa sih, makin termotivasi juga karena Bapak Hari sibuk tapi sempet-sempetnya nyempetin ke acara ini gitu, jadi kita makin termotivasi untuk Sindonews. Tak hanya memiliki kategori kanal pemberitaan yang beragam, sindonews.com juga melakukan sinergi pemberitaan dengan semua media di MNC Group seperti Koran Sindo, Sindo TV, Sindo Trijaya, Sindo Weekly, Okezone, RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews. Dari Jakarta Pusat, Tim Liputan iNews melaporkan.